Kalau hari ini kalau saya suruh mendukung Ahok lah. Ahok Mas. Iya. Masih. Hari ini kalau saya suruh mendukung Ahok lah. Ahok Mas. Iya. Masih berpeluang Mas. Ya berpeluang, punya. Makanya sekarang asesmennya sedang didorong. Kalau Anda tanya kepada saya Ahok, enggak resisten Mas. Kenapa? Enggak resisten. Kan publik mulai tahu toh. Kasusnya dia kan dulu diceritakan. Bahkan yang ngedit siapa ya kan? Dan dia sudah menyampaikan. Saya kira Ahok punya integritas. Mas Ganjar juga yakin Pak Ahok juga dapat dukungan dari partai politik di Jakarta gitu. Ya, itulah proses yang bisa dinegosiasikan. Maka keyakinan itu harus berproses melalui negosiasi, komunikasi antar partai. Nah, siapa tahu nanti dalam perjalanan ini juga muncul yang lain ya. Hari ini nama-nama yang mencuat kan baru itu. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.